Perempuan-perempuan seharusnya itu lebih besar cintanya kepada Nabi daripada laki-laki. Malah amunara keluarga Niki bedea anak Nina anggapnya jadi aib. Kadang-kadang amunnya ingat masih layak, masih jadi kafir jahiliyah Niki, kafir bodoh Niki, ia nangis. Ini layak aku mia Tuhanku, jarakku sembah kakanku, ya dengar. Saya enggak ngumbi laik sendik mantau utus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nina nikin dara ajina. Itulah sebabnya ini para wanita, ibu-ibu, para perempuan, seharusnya anda-anda ini yang lebih mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pelungguh niki ibu-ibu tia. Jadi ibu-ibu harus lebih besar cintanya kepada baginda Nabi daripada bapak-bapak. Perempuan-perempuan seharusnya itu lebih besar cintanya kepada Nabi daripada laki-laki. Saya enggak ngumbi laik sendik mantau utus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nina nikin dara ajina. Yeah. Malah amunara keluarga Niki bedea anak Nina anggapnya jadi aib. Yalah salah satu Niki si Mia Umar bin Khattab. Ini siaran Umar bin Khattab Niki, masya Allah, manusia tegas, pemberani, di nuah kalah bejaguran. Yeah. Lagu amunnya ingat masih najari kapir atau jahiliyah niki, kadang-kadang ya riri, kadang-kadang ya nangis. Okay. Si Mia ya riri, layak masih najari kapir Quraisy, kapir jahiliyah niki. Ini layak aku Mia Tuhanku, jarakku sembah kakanku, ya dengar. Yeah. Jadi kadang-kadang dengan jahiliyah niki, ya Mia Tuhan niki langan jaja. Yeah. Pihak langan jaja bentuknya niki marak manusia, sembahnya jaraknya sembah kakena otakna nggih. Yeah. Ya Mia aku ririk dengan Umar bin Khattab. Kadang-kadang amune ingat masih laik, masih jadi kafir jahiliyah niki, kafir bodoh niki, ya nangis. Nabi Mia nangis niki waktu ginalak anaknya. Tu saking lek zaman jahiliyah niki nina niki darah ajina. Jadi begitu kira-kira umur anaknya 5-6 tahun niki. Umbakna anaknya niki si Umar bin Khattab niki, kejaga seneng-seneng lek bapaknya wah niki. Lalu aning padang pasir niki. Masih cekakak cekiki kanak niki. Dekna tahu iriknya gin tetalep. Nggih. Begitu sampai lokasi niki tok nang ginalet bijane niki kedekna niki. Kenjangkan ngedek bapakna niki Umar di atap penyaga ngedek ngeleh daurna si anak si anakna. Bapak trik daur dalengna. Allah nggih ngombe wah perasaanna waktu niki lagu si marah perlu ajaran kafir jahiliyah niki nina anggapna aib nggih, sehingga begitu sampai lah kedalaman tertentu niki bapak-bapak ibu-ibu tiang untuk ia ginalek bijana niki lep masih rerek bijana niki terlepas le luang niki masih doang tina iman wayahna niki. Ya Pak, degin kumbek tiang dek debilin. Parangin bejuara marak medalita nalat anak telit pesisir pantai. Nge? Nah ya si Mia ilalah nangis Umar bin Khattab enak ingat niki. Itulah sebabnya ini para wanita, ibu-ibu, para perempuan, seharusnya anda-anda ini yang lebih mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu kenyataannya
kaum wanita niki si girah miak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih. Angkat syukur lah pelungguh niki tepulik pondok buah bapak-bapak ibu-ibu tiang khususnya. Gitu. Untung pelungguh dik tinggal niki lik kota-kota besar yang luar biasa arus globalisasi. Coba ibu-ibu angkat imas si tahu arang TikTok. Coba angkat imas si tahu arang TikTok ibu. Ndaran orang TikTok ke syukur wah ke. Yeah. Syukur dia tahu aran TikTok. Di tempat lain wanita-wanita yang kenal aran TikTok padahal lain kita angkat derajat nasi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin rendahna derajat nesa. Yang penting ngombe, yang penting piu. Nggih? Yang penting luwe mantune wah ku ngombe-ngombe wah. Ngombe-ngombe ling dengan wah di makna paran. KFC lebih mahal timbang pahamu dinangge peduli kesyukur niki pelunggu tinggal di kampung yang sejuk nggih ndek jak negawah kampung pelinggi niki tapi syukur niki yang tua masih peduli sama yang muda masih malu sama yang tua. Saya enggak amnawa dengan toa ndek ne peduli tipak si bajang. Si bajang dik ne peduli tipak dengan toa ancur wah lingkungan niki ancur dusun niki masya Allah niki terbadak si dengan toa si sepuhnya pengurus masjidnya sila bapak-bapak ibu-ibu tayang aning masjid masya Allah pada kuyuh tayang aning masjid.